Ini kita langsung commit. Dan ini kita melawan ada Odette ya di mid ya. Oh, Tigrenya ngapain ke situ ya? Kita langsung bantu aja jungler kita supaya nggak melingkar atau diganggu jungler. Wow, mantap tuh. Oke, dapat first blood. Sorry. Aurora. Kalau pakai ini enaknya ini kita itu nggak perlu langsung terjun ke war ya. Jadi kita bisa manggil maksudnya bisa manggil si ini kita. Ini apa turret kita ya. Sebenarnya manggilnya jadi kita bantu-bantu war kecil-kecilan lagi. Ya, sampai ya apa istilahnya nungguin level 4 baru bantu gitu ya, nah, ini juga lah gak worth it juga, jadi kita bantu aja. Odette ini udah level 4 ini kita masuk aja tetap. Nah pasti gua sorry ya kalau penjelasannya nggak terlalu ini. Aduh orang ini aku aja mundur. Ini juga cuma muter doang aja, nggak maju ya. Nggak maju juga tinggal aku balik sih, balik ke Johnny. Waduh itu si Wilong kata apa? Waduh, ya kalau ketemu roamer yang jago emang bukan jago ya apa muter terus gitu loh, senang muter gitu biasanya agak berat gitu ya, nggak bisa sembarangan rotasi juga, hati-hati. Aku nggak terlalu hati-hati sih tadi ya, makanya ya ini untuk kasih tahu kalian ya supaya kalian hati-hati gitu. Dapat totalnya. Kita juga berpartisipasi keluar. Lumayan dapat satu kill. Meskipun nggak pakai ini gold kita. Oh itu ada Mia, waduh ini Monsoy. Jelas Monsoy. Waduh, untuk build-nya itu standar aja ya. Jadi kita butuh untuk oh ya, aku sih baru dapat update tadi ya. Jadi akan ada perubahan di item, khususnya banyakkan mage sih. Kalau menurut banyakkan mage. Jadi kayak shooting time terus, skin one itu berubah. Wah ini dapat, mantap lah dapat item juga. Jadi banyak perubahan dari deskripsi terus apa atributnya item atau mage. Tapi mungkin kalau ada perubahannya
tapi jadi kita bakalan ya mungkin belum diterapin di apa original server, nah ini aku nanti akan masukin ke advanced servernya gitu. Oke, dapet lumayan, dapet ini ya. Waduh, kalau itu mantap terlebih. Triple kill, mana bukan? Kena MM. Ya udah nggak apa-apa sih, kan kita juga mambar. Ya nggak sih, bukan mambar, kita main solo, maksudnya kita main tim. Untungnya kita ada ini sih, ada flooring juga nih. Jadi bantu ini sama heal. Aduh, salah nih. Kirain ada buff ungu maksudnya. Ternyata enggak. Ini dia tuh ngambil kerja ya guys, supaya gamenya hilang. Ya gak ambil buff ungunya. Ini posisinya musuh udah ketekan banget sih. Kalau untuk rotasi ya, fungsinya lanjut ini bukan banyak juga. Itu yang membantu warga rumah. Kalau dapat kill ya berarti dapat juga. Kiranya kill itu hadiahnya untuk para mandi. Sorry, kalau suara itu agak ini. Also, ayo, nah, untung. Nah ini kita bisa push kali ya, bisa push. Oh itu ya, mau sport terlalu berani dia. Kita push lagi, put awas awas keluarin, kamu terlalu berani, terlalu offset kamu. Itu juga semua sport, semua sport terlalu berani dia. Oh ngandelin ini ya, ngandelin ultinya keluarin tapi kayaknya berhasil. Ya itu karena nggak komunikasi, mestinya serang atau berkumpul gitu, mencari perhatian tim sendiri gitu. Akhirnya standar ya bu, jadi pertama ya bikin ini. Sepatu mana, terus langsung fleeting time, terus builder of heaven, habis builder of heaven terserah bisa menuju terus lupa pokoknya itu tergantung musuh juga kurang terlalu kita. Dapat ini. Nah kalau aku sih kalau pakai ini ya, itu kayak modelnya itu model nekat ya. Jadi setelah multi itu pasti aku mengincar belakang gitu ya, mengincar barisan belakang yang musuh gitu. Jadi selalu merobos tanknya ya. Ada tank kalau nggak ada ya. Tapi ya gitu resikonya kalau kita kalah war ya udah, kita juga ngikut. Misalnya kita jadi ini, tembok kedua lah setelah tank, setelah tank kita gitu. Oke itu dapat. Kayaknya bisa end ya. Oh gak bisa. Semuanya mundur. Kita pantang untuk si game-nya gitu. Kalau bisa dapat. Nah itu dapat lagi tuh ini. Oh dapat lagi kemudian ah ini kita end ya, disini kita end. Ayo kita recall dah sampai ke base. Kamu udah menang. Oke segitu aja ya, jadi mungkin nanti akan ada penjelasan di video berikutnya ya untuk item-item terbaru. Oke. Dapat ini. Mungkin gitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next time.